Walaupun gue nyerah, tapi seenggaknya gue udah usaha secara maksimal untuk ngelawan lo, Pitaka. Wah, emang batu kepala lo ya? Kepala batu? Iya itu. Nih, lo rasain ilmu gue. Sekarang lu udah lepas, Cil. Lepas, Cil? Yaudah, sekarang lu ambil turutnya. Oh iya. Siap, Tuan Ucul. Siap, Tuan Ucul. Gampang, Cul. Iya, Cul. Jadinya ada yang ngambilin. Kita tinggal santai-santai. Aduh, Cul. Kenapa kita lepasin si Ucil? Aduh! Abang! Halo, Kentin. Piye kabarmu, Nang? Aduh. Alhamdulillah, baik, Bang. Syukur kalau begitu. Sabar ya. Nanti aku lepasin kamu dari jaring ini. Ini aku urusin dulu nih, sodokan kue putu. Ah, ya? Lawan, Bang, lawan! Yeah. Lalapan. Sabar, makan dulu. Abis beli sesuatu. Oh, tuh. Tungguin sama Gil. Hah? Enggak kok, enggak. Sumpah, gue ngandungin dia kok. Iu, siapa juga yang mau ditungguin sama lo? Apaan, Jo? Enggak, itu tuh kayak... itu apa? Ikan! Angin lagi atraksi! Atraksi apaan sih? Gila! Udah, tenang aja! Gatos. Udah, lu jangan banyak ngemeng. Lu berani gak sama gua? Lawan gua. Kayaknya nyawa lu banyak aja nantang-nantang gua. Asal lu tahu, nyawa gua banyak, lemak gua aja banyak. Belum tahu dia, Dek. Iya, Bang. Sembarengan lu. Wah, bagi dong. Enak aja main bagi-bagi modal dong lu. Lu lepasin enggak deh gua? Ya kagak dong. Lu lihat deh, kayaknya ada yang aneh ya. Wah, iya tuh, Jak. Aneh, Jak. Tuh, lu periksa dulu. Waduh. Kalo... Ini Ade. Nah, terus? Kumis Ade. Nah, mata. Kepala masih botak. Cak ya. Terus mata? Mata ada nih. Tapi kayaknya ada yang aneh. Aneh, beda. Bukan raja sih. Kayak bukan raja, kayak biasanya gitu, Bang. Nih, biar jelas, ya. Yeah. Nih, sekarang lu pakai cermin ini. Coba gua ngajar beneran. Adekku, abangku, Kenting, Kentung. Gimana, Dek? Mak sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Aduh, syukurlah kalau begitu. Masih ternak ayam. Wow, cakep. Abang gimana dietnya? Masih, Dek. Masih. Kemarin abang udah jadi punya pantangan dua. Pertama. Abang kagak boleh ayam. Kedua. Kagak boleh daging. Jadi abang sekarang bolehnya ikan sama buah-buahan aja. Woi, kalau mau arisan jangan di sini. Orang di sini kagak kosong juga. Suka, lu kenal? Gua gak kenal siapa sih? Gak tau, kayaknya tukang parkir di belakang lah. Iya. Ngomong dong lu. Yang penting kesehatan. Benar, kita jaga kesehatan. Penting juga.
juga. Iya. Pokoknya kalau abang lagi nambah kekuatan, penting bantu tuh si Ucil. Oh iya. Lawan sesuatu lucul. Iya dong. Pokoknya mulai sekarang kita bersama. Siap dong. Mana? Di mana ada kenting? Di mana ada kentung? Kita bersama. Kita selalu bersama. Yeay! Cil. Stop! Cil, kalau mau ngasih surprise, deketan dong. Biar chemistry-nya dapat. Iya, Cil. Biar misteri dapat. Chemistry. Aduh, salah lagi. Ucil mau kasih surprise buat kalian berdua. Nah, tunggu aja di situ. Nih, Ucil punya hadiah nih. Wah, emang lo mau ngasih apa sih, Cil? Ini nih. Ini coklat rasa strawberry. Coklat rasa strawberry. Belum pernah kan, Cul? Lo udah pernah? Belum. Iya, kamu juga belum. Wah, yaudah, tangkap ya. Nih, tangkap ya. Iya. Waduh. Cil, ini coklat strawberry-nya apaan, Cil? Coba aja lihat. Cul, coba dibuka, Cul. Oke, Cul. Oke, Cul. Tembam. Makanya sekolah biar pinter. Hei, Ucul, Ucul, kalian berdua harus jago memanah biar kayak Robin Hood, keren. Tuan Raja, emang Tuan Raja udah belajar mana berapa kali? Iya Tuan Raja, udah lama ya? Jangan ditanya. Udah ikut les? Udah sering Tuan Raja. Ini yang pertama kali. Udah, lu berdua siap-siap gua jadiin kelinci percobaan. Cuh. Iya Cul. Nanti kalau Tuan Raja mananya gak kena apel, gimana Cul kena pala kita Cul? Game over, Cul, kita. Eh, Ucul. Sekarang, lo yang pertama gue jadiin kelincin percobaan. Tuan Raja, jangan Ucul dong. Ucul. Ucul kan lebih tua dan lebih jelek, Tuan Raja. Eh, enak aja lo. Lo tuh, yang pesek duluan, Tuan Raja. Eh, pakai tawar menawar lagi lo. Lo kira beli barang? Tenang aja, gua bakal ngarahin ini panah kapal di atas kepala lo itu. Ya siap-siap ya, gua hitung dari angka 100. Kelamaan. Kelamaan Tuan Raja. Ya udah, gua hitung dari angka 3. Aduh, 3, 2. Ya, dulu deh, sebelum panah ini nempel di itu apel, gua kasih lu permintaan terakhir. Selamat Cul, gak jadi Cul. Serius Tuan Raja? Iya serius. Tuan Raja, izinkan Ucul memanah apel di atas kepalanya Tuan Raja. Itu doang? Hah? Yakin lu? Yakin Tuan Raja. Gua pikir lu minta mobil, asuransi jiwa gitu. Cul, lu beneran Cul. Aduh Tuan Raja. Permintaan terakhir harus dikabulkan, Tuan Raja. Iya, Tuan Raja, betul tuh. Oke, jadi... Yaudah, nih. Sini lo. Perhatikan baik-baik, Cil. Ini namanya gerakan tapak maju mundur. Shup, shup. Ikutin. Shup, shup. Shup. Putar sedikit. Putar sedikit. Hajar. Nah, mantap kan, Cil? Cil. Bisa mundur. Sip. Eh, Cil. Ya. Om Kentung punya sesuatu buat kamu, Cil. Hadiah. Nih, lihat. Nah, ini dia. Namanya Payam Super Power. Payam Super Power? Iya. Jadi, kalau Ucil minum Bayam Super Power ini,
kekuatan Ucil bisa berlipat-pat-pat-pat ganda. Berlipat-pat-pat ganda. Iya. Ucil bisa kuat dong, Am. Bisa dong, kekuatan kamu akan berlipat ganda, Cil. Nah, Cil, bukan hanya itu saja. Ya, ketika kamu minum ini, badan kamu akan berubah lebih berotot dan kamu layaknya mirip Popeye, you know? Popeye? Popeye yang kuat itu untuk? Ini dong, yang kuat, super power. Uci mau untuk? Ya udah, coba minum dulu. Ini yang berubah fisiknya aja, apa kekuatannya juga, Om Gentung? Dua-duanya, Cil. Fisik Ucil berubah dan kekuatan Ucil berlipat, pat, 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 ganda. Minum ya, Om. Ya udah, buka. Semoga hujan gerimis ini membawa berkah dan menambah kekuatan Ucil sebagai Super Power Popeye. Super Power Popeye. Berarti Ucil bisa kuat dong, Om? Bisa. Nah, untuk ngetesnya, gimana kalau Ucil pukul perut? Pukul? Iya dong. Bener nih, Om? Udah bener. Tenang aja untuk ngetes kekuatan. Bener. Tapi pukulan yang bener. Beneran gak apa-apa. Ayo, udah. Udah, coba ya. Ayo, bentuk siap nih. Aduh, kuat banget dah si Ucil. Sakit nih, Cil. Cil. Aduh. Waduh, Cil sakit, Cil. Perut kamu kentung, Cil. Aduh. Tapi gimana? Hebat, Cil. Kekuatan kamu sudah berubah dan bertambah mantap. Iya dong. Maaf ya, Om Kentung. Sengaja, tapi Om Kentung yang nyuruh. Iya, nggak apa-apa, Cil. Yang penting sekarang kamu sudah jadi Popeye Super Power. Cil mau coba lagi ya? Jangan dong. Cobanya buat Ocol Ucul aja sama si Raja Tuyul. Iya nggak? Ya, jurusnya yang tadi Om Kentung udah kasih tahu kamu. Siap. Oke, gimana, Popeye? Om Kentung. Coba di tengah depan aja dah. Ayo. Kentung, kuat banget, Cil. Ucil jadi apa, Om Kentung? Kenapa, Cil? Kenapa bajunya gede ya? Iya, tadinya kayaknya baju Om Kentung dah. Yaudah deh, gak apa-apa. Tapi gak apa-apa deh. Ya, Ucil seneng kan? Iya, Cul. Kayaknya Tuan Raja lagi ngantuk nih. Iya, Cul. Kayaknya sarapnya Tuan Raja lagi jalan-jalan, Cul. Iya, lagian mau-mauan dia. Minta gantian di panah. Cul. Daripada Tuan Raja yang mana, terus kena kita. Kita yang game over, mau lo. Iya, benar juga lo, Cul. Mau, Cul. Udah paling kita yang game over, mending dia. Yaudah, Cul. Keker cepetan. Iya. Malah diskusi lo berdua. Udah bagus gue kasih kesempatan terakhir. Jangan sampai gue berubah pikiran nih. Iya, Tuan Raja. Iya, sabar. Iya, Tuan Raja. Tapi, Ocol yang ngitung ya. Sekalian, apelnya buat Ocol ya. Iya. Yeah. Buruan, Cul, itu, Cul. Iya. Yeah. Arahin dulu yang benar. Ini udah, Cul. Yang keren, Cul. Siap, Cul. Tiga. Cul. Jangan lupa ya, sisain apelnya. Iya. Yeah. Udah, Cul. Belum. Dua. Lama amat sih, Cul, lo makan. Mancung, ganteng. Malah enak-enakan. Ntar gue masukin kadang macan, mau lo, hah? Ampun, Tuan Raja. Buruan. Tiga. Buruan, Cul. Dua. Tak dulu. Itu apel enak nggak? Enak. Yaudah, terusin. Buruan! Cul, sisain apelnya ya. Iya. Enggak. Dua. Mantu! Nembak Tuan Raja sampai gosong begitu. Aduh. Lagian enggak tahu, Cul, kalau itu bakal meledak. Aduh, bahaya nih. Acol! Ucul! Cul, bahaya, Cul. Tuan Raja, ini apa ini? Tangkap. Ayo kita kabur.
Ocul! Ocul! Kamu kalian! Mantap. Untung. Kenapa, Cil? Kita ngapain sih di sini? Cil. Ucil tahu. Pasti Om Kentung nyuruh Ucil ngangkat-ngangkat benda yang di sekitar sini. Enggak, Cil. Tadi kan kita di sono gerimis. Ya, pesalahannya sih kita neduh di sini. Iya enggak? Oke, Bray. Di sana kan ada juga tempat yang enggak ada gerimisnya. Udah, di sini tempatnya saik, you know. What saik? Yeah, saik is asik, 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 au. Cil, kebetulan kita ketemu di sini. Jadi kita enggak repot-repot cari lo, Cil. Cil, ya, cepetan. Arahin panahnya ke si Ucil. Sini, bukan ada panahnya. Tenang aja, panah Ucil kan punya kekuatan Popeye. Ya, lawan. Oh iya. Tenang, Ucil udah kuat. Ayo, Cil, Cil. Ucil aja nih. Sabar lu, sabar. Raja, lu ngekerin bener dong. Anak busurnya nyasarnya ke sono, Cul. Aduh. Cul. Cul. Ayo kabur, Cul. Kabur. Udah gosong, kena panah lagi. Sama anak buahnya lagi. Cacian deh lo. Cacian lagi. Raja ke sama mereka. Ya iyalah, pekenanya lu. Kejar aja tuh, Cucu. Bagus tuh. Ya udah, Cucu. Kayaknya sama mereka. Kita ke tempat lain yuk. Ayo, Cucu. Yeay, yeay. Angsa potong bebek wali dimasak. Dan saya minta nona kali empat dan sah. Kiri, ke sorong, kanan, ke sorong. Banget keren cocok kan? Cocok banget tuh jadi penyanyi lucu. Lucu banget deh. Iya, Cici jadi blok aja. Iya Laras, tapi gimana ya? Bos Rajat battle BMX-nya di mana? Kita cari di tempat biasa aja. Yaudah, oke. Okay. Ya, gimana? Ya, enggak lagi. Ini, tunggu nih. Kenapa? Sini. Kenapa? Lu bisa gini enggak? Ini. Coba, gimana bos? Nih, lihat nih. Nah, lu berdiri begini. Terus lu jalan pelan-pelan. Asik. Ini ya, namanya hematlah. Trik old school. Tuh, gua begini aja bisa nih. Oh, seru banget. Coba didudukin itunya. Gak bisa. Nah, bisa gak? Gak bisa. Gimana sih? Hei bos. Lu bos. Gede nih, baliklah. Ntar dulu. No, ada mangsa, bentaran. Oh iya bener. Ya. Yuk. Eh bang. Bang. Sampai kemana lu? Eh, sepedanya keren tuh. Yoi. Seru banget ya buka aja nih. Ngeri. Hah, tunggu. Dari tim itu kenapa sama? Hah? Abang-abang itu kan aku banget. Eh, kalau ditanya itu jawab. Anak mana lu? Kita anak komplek sana, Bang. Komplek mana? Kuburan. Eh, sepedanya sini. Gua pinjam dulu. Eh, udah lu turun. Bang, jangan ngatain lu. Tolong kita aja. Gimana ya? Berdoa kita aja, mereka selamat supaya. Wih, jangan lakuin doa doang dong. Kita juga harus ngelakuin sesuatu, Cucu. Terus, lakuin apa kita dong? Ah, capek deh. Kau bilangin lu, pake. Kau
Jangan lu ikut ngomong, tau lu. Bos ikut-ikutan ngomong kebalik tuh. Kamu juga. Oh iya.